Untuk khusus yang level 3, Pak? Level 3, ya tentunya ada kelonggaran. Untuk yang kemarin kan masih jam 8 sebetulnya ya. Untuk buka jam malam. Nah, sekarang sudah sampai jam 9. Ini mungkin ada evaluasi masalah penyekatan, masalah lampu. Hari ini sudah baru tak suruh merapatkan tadi. Untuk ada rapat koordinasi tadi yang dipimpin oleh Pak Asisten 2. Mudah-mudahan hasilnya ini masalah untuk penyekatan dan untuk lampu jalan saya suruh evaluasi. Selagi itu kebijakan dari kita bisa evaluasi. Tapi kalau itu kebijakan memang dari pusat, kita sendiri harus mengacu aturan dari pusat. Kita tidak bisa evaluasi. Operasional mall, Pak? Mana? Operasional mall. Nah, itu kan harus petunjuk dari pusat. Ya kan? Itu masuk di esensial atau kritikal. Kalau masuk di kritikal, ya tentunya masih bisa. Apakah level 3 ini sudah sesuai atau memang? Kalau kemarin dari kriteria untuk di Corona Jateng, kita ini sudah di level 1 sebetulnya. Untuk ada 3 indikator lah ya, masalah keterisian rumah sakit, kasus kematian, dan kasus harian. Maksudnya untuk kasus aktif yang ada di Kabupaten Kudus. Ini kita sudah masuk level 3, level 1 kalau di Corona Jateng. Tapi kalau yang mengenai 3T, kita masuk di level 3 masih, di level 3. Jadi kalau ini dikasih untuk level 3, ya wes sudah terima kasih. Sudah, artinya masyarakat sudah ada kelonggaran, para UMKM sudah ada kelonggaran-kelonggaran yang nantinya mungkin makan di tempat sudah diperbolehkan, ya, untuk warung-warung dan untuk jam. Kelonggaran untuk jam jualan pun kita ada kelonggaran juga. Yang penting bagaimana proses tetap harus diperketat. Jangan sampai nanti melonjak lagi. Ya kan kejadian kemarin itu adalah ini buat perhatian kita bersama. Jangan sampai terulang kembali. Ya kan sangat ngeri lah. Ya kemarin itu kita sendiri dibuat tidak tidur selama 3 minggu. Kan 24 jam kerja terus menerus. Wisata tetap nunggu dari pusat atau tidak? Ya tetap nunggu. Nah itu memang kebijakan dari pusat. Jadi kita sendiri tidak bisa untuk memberikan kebijakan langsung. Kalau yang kebijakan daerah tentunya akan kita evaluasi semua. Pak, untuk wisata yang level 3 gimana Pak? Boleh buka atau masih? Ya ini petunjuknya dari Mendagri masih belum. Ya, petunjuk dari Mendagri masih belum. Nanti kita belum. Untuk berani ya, untuk membuka. Nanti kalau sudah diperbolehkan buka, walaupun mungkin nanti ada kapasitasnya, mungkin berapa orang di sana, bukannya mungkin bagaimana SOP-nya diatur dari pusat, kita nanti akan buka. Oke, terima kasih Pak.